Wis gak ngono iki suwen. Ngene ya. Iso. Oke. Singene bro. Ya. Soale sing tak dol iki sepedaku iki bro. Dudu aku. Dudu celana ya. Iya. Wis ngene iki lah. Sementing apa sing tak sampeno? Apa sing tak omongno? Kalian paham, ngerti? Ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih ya buat kalian semuanya. Wis ana sing nang ndhiera yang ada di Taiwan, yang ada di Malaysia, yang ada di mana pun kalian berada ya, saya ucapkan terima kasih, patut thank you atas support dan dukungannya ya. Dan buat kalian yang sudah membeli motor di tempat kami bro, alhamdulillah di bulan ini kita sudah menjual 26 unit bro. Oke. 1, 2, 3, 4. Then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, mau kasih info buat kalian ya. Semuanya bersama Sinang Diela, sing nonton video ini. Dan saya tidak akan bosan-bosan untuk menyampaikan pesan positif buat kalian semua ya. Oke, oke, ya, ya. Oke, sedekah itu tidak harus mengeluarkan uang ya bro. Harta, benda, atau pemberian lainnya. Kalian juga bisa ya, sedekah tanpa mengeluarkan apapun. Caranya, dukung terus channel UD Barcom Tembese. Subscribe, like, share. Wasilah, itu sedekah yang paling mudah ya. Karena hasil dari konten ini kita akan tertarikan buat yang membutuhkan. Oke. Tanpa kesabaran khusus ya, kita akan review motor yang satu ini bro. Oke. Ini Kawasaki Ninja V 250cc tahun 2016.
Gersik. Oke. ABSSC ya. Untuk kondisi kalian sudah lihat sendiri ya di video di depan tadi ya. Mulus, glowing glowing, no repair. Lokai. Ya, berapa 16 km 12.000 ya. Oke. Buat kalian yang ada di wilayah Gersik, Sidoarjo, Surabaya, untuk wilayah Jawa Timur pokoknya, kalian bisa membeli motor yang satu ini secara cash kredit tukar tambah bisa. Cukup pakai DP 6 sampai 15 juta. Oke. Untuk apa ya? Ini kondisi masih standar ya. Enggak ada trik, enggak ada modif, dan biar enggak ada dusta di antara kita. Kita tunjukkan kilometernya berapa. Ya, Bro. Oke. Fadil. Ini, Bro. Plat Wenger sih ngajak bulan 6, plat sampai 2000. Huh? Dan ini sudah ada frame slender ya, pengaman fairing, istilah bahasa Jawa ini pengaman fairing. Nah, itu kilometer tadi sudah ya, dijelaskan ya. Oke. Semua mulus. Coba kita tes 1, 2, 3 untuk suara motor satu ini, Bro. Ini kita garansi selama 3 bulan, Bro. 3 bulan untuk motor satu ini. Untuk kondisi mesin, saya jamin kalian tidak akan kecewa untuk motor satu ini. Dan untuk harganya, kita buka harga sekitar 45 juta ya. Kalau menurut kalian itu terlalu mahal, kalian bisa cek dulu harga di tempat lain. Di showroom-showroom terdekat rumah kalian. Kalau mau nego lagi di depan, oke? Dan apa yang baru saja saya sampaikan, buat kalian kurang jelas, kurang detail, kalian bisa hubungi nomor yang sudah saya cantumkan di deskripsi ya, Bro. Atau langsung ke alamat kan. Di alamat. Ya, wis paham ya. Tak sabe Bro di sini ya. Tak kabeh kok gak enak ya. Kabeh untuk ukuran ban masih standar kabeh wis. Wis gak ono ban ya. Ban depan belakang si ori masih bawaan. Mantap. Masih tahun 2016 ya, Mas Maria ya, Pak Din. Baik, surat-surat lengkap STM di BKB faktur ono kabeh ya, Bro. Oke, terima kasih ya, kita lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam barokah. Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away.